Oke teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya di Wolfgang TV. Dan kali ini kita menyaksikan pertandingan Grand Final Dr. ID di season 3. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kemudian kita lihat di sini. Oke, pesawat sudah kelihatan. Sudah muncul bergerak dari arah Rimnam Village menuju ke Riverside. Dan dari tim Ultima langsung mengambil ke area Observatory. Kemudian dari tim 6 menuju Mars Electric bersama dengan tim nomor 3. Tim nomor 1 sepertinya akan menuju ke arah Observatory juga. Dan kita lihat tim nomor 7 menuju ke arah Pochinok Factory. Tim nomor 4 menuju ke Peak. Tim nomor 12 sepertinya galau dan akan turun di Bima Sakti Strip. Tim nomor 8 sepertinya menuju ke arah Mills dengan menggunakan zipline. Tim nomor 10 dan juga tim nomor 9. Dan tim 2 dan tim 11 sepertinya baru saja bubar jalan. Sepertinya ada 3 tim yang menuju ke arah Mills, yaitu 2, 9 dan juga tim nomor 8. Oh bukan, tim nomor 11. Dan tim nomor 11 sepertinya memilih untuk back off ke arah shipyard. Dan itu saja, sudah pada turun. Kita lihat dari tim nomor 1 akan berduel dengan tim nomor 5. Di sini ada Minang Chaos. Dari Minang Chaos di sini, oh, satu orang sudah terknock down dari Minang Chaos, langsung di end saja oleh tim dari tim nomor 5, berhasil dapatkan first blood dari F Project. Dan kita lihat bagaimana aksi kejar-kejaran antara tim nomor 1 dan tim nomor 5. Langsung aja dimajuin dari Minang Chaos, mencoba saya duel lagi, satu orang terknock down lagi. Dan kita lihat dari tim nomor 5 mencoba maju juga, double kill berhasil dapatkan oleh EF Agen. Dan langsung aja dari EF Project, masih dalam posisi yang selengkap, mereka langsung aja mengusir tim nomor 1 Minang Chaos dari Observatory. Kita lihat MKS L05 dan juga MKS Thor mencoba untuk naik ke arah high ground, dan mereka mengambil brawl dengan terlebih dahulu, dan di sini pakai double AR ya. Sementara dari GMD di sana, dari apa namanya, Gamada 01 berhasil mendapatkan knockdown atas tim dari BTR Reborn. Dan di sini Tira sudah terkena knockdown juga, Teresa Kiu dan juga Kites yang harus lari menggunakan kaleng melewati jembatan. Kita kenalan dulu satu persatu ya. Dari Minang Chaos ini, tim nomor 1 ada MKS L05 bersama dengan MKS Thor. Oke, terfiring lagi-lagi, tersisa 9 HP, langsung terkenal satu orang, terasa tersisa 05 saja yang akan dikejar jalan. Minang Chaos harus tereliminasi di posisi ke-12. Kemudian dari tim nomor 2 disana ada BTR Reborn, disana ada Q dan juga Kids yang sebenarnya kabur ke arah Kraton, tapi disana ada tim nomor 8 juga yang sudah menunggu. Disini dari Indo Dr. ID Brutal, kita lihat ada Grisa, Alvin, Ozora dan juga Sora yang akan berduel dengan tim dari Bigetron. Kita lihat ya, dari BTR Reborn. Tapi sebenarnya dari tim BTR nggak mau terlalu komen lagi, mereka langsung kabur lagi. Kita lanjut ke tim nomor 3, di sana Dr. ID Ras kayaknya. Ada For Life, Priest, Modus dan juga IO, dan mereka sudah berada di area Sentosa. Kemudian dari tim nomor 4 ada Slow Eye, di sini ada Slow Dev, Slow Motion, Slow Shang dan juga Slow Exans, dan mereka sudah mengamankan area peak dan sekitarnya. Sebenarnya mereka baru saja turun ke arah Kota Tua. Dari tim 05 ada F Project, di sini sudah mendapatkan satu weapon atas Minang Chaos. Sudah ada EF Luby, EF Phonic, EF Agen dan juga EF Rindu. Kemudian dari tim 06 ada F Hunter, di sini ada F Pace, F Momo, F An dan juga F Sun yang sudah mengamankan area rumah beton di peak. Dari tim 07 ada ABS Public, di sini ada ZX10, Fitch, kemudian Too Easy for Lynch, dan terakhir ada Ditch yang berada di area Pochinok. Dari tim gue sebentar ya teman-teman. Oke teman-teman, sebentar kita break dulu untuk azan isya area Riau dan sekitarnya. Jadi tanpa caster sebentar ya.
Oke, kita balik lagi. Dan isyaknya udah selesai dan kita lihat nih. Yuk ramaikan semua supporter tonton match. Oke, terima kasih dari Dr. ID Official ya. Jangan lupa untuk subscribe. Subbreak juga. Dan kita lihat sedang terjadi round 07 dan 8. F Hunter satu orang langsung terkena ground saja. Kita lihat dari tim 08 dari Dr. ID brutal mencoba firing sambil kiting ya, kita lihat kiting dari Alpin yang cukup bagus tadi berhasil dapat satu penurunan, tapi terkena serangan balik dia dengan VSS Reaper Bullet dari lawannya. Dan kita lihat Alpin mencoba one firing lagi, kita saksikan di sana dari Fsan langsung aja mengambil obstacle dan ada yang mencoba menggunakan car auto aim nih kalau nggak salah. Kita lihat nih, oh bukan car, Barreta bro, ini dia seorang support dari Dr. Grisa. Dan kita lihat sepertinya tim 08 memilih untuk mengamankan area high ground terlebih dahulu, dan dari tim 06 langsung aja back off, mereka memilih nyisir pinggiran safe zone lagi dari tim F Hunter. Kemudian kita lihat dari EBS Public GMG atau Gamada 01 berhasil mendapatkan satu knockdown lagi. Kita lihat langsung dimajuin ke arah tim nomor 10 yang langsung di end juga karena di end dibalas ya. Kita lihat kan knock end adalah jalan yang jago. Kita lihat Mr. Bean sepertinya terpaut jauh dari teman-temannya sehingga si Nandu ya, sehingga Mr. Bean harus ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang melawan revive. Kita lihat dari Gamada 01 berhasil mengeluarkan triple kill. Sementara dari tim 10 dari Bangsal X Fire, Bangsal X Fire sini ada Nando dan juga Mr. Vin ya. Sisanya sudah dieliminasi dan Tito dan juga Munchi. Kemudian dari tim 11 ada GLM Tenten, ada Onten, Seventen, Paten dan juga Pack. Mereka sudah mengamankan area hangar. Kemudian dari tim nomor 12 ada ICS Warrior, ada Keyword T TA. Kemudian Bori dan terakhir ada Galang. Dan itu saja ke-12 tim yang bertanding pada pertandingan malam hari ini. Itulah dari tim 06 mencoba masuk dalam safe zone, terfiring saja di sana dari Dr. Ozora berhasil mendapatkan satu knockdown atas FMO model langsung dieliminasi Grisa dengan baretanya cukup-cukup efektif. Double kill berhasil didapatkan. Kita lihat Grisa hanya membantu untuk support fire saja, tapi cukup efektif tembakan dari Grisa tadi, pasti yang mengurangi HP dari lawan-lawannya. Kita lihat sekarang Barreta cukup cukup OP asalkan bisa makainya ya. Ya kita ini dari tim Dr. Brutal Kill sudah dapat 2 kill dan mereka langsung back off juga karena posisi mereka nggak berada di dalam safe zone. Dan kita lihat Gamada 01 semangat ya dari Gamada Official. Dan kita lihat Ozora mencoba launch spray down menggunakan SKS, dan kita lihat dari tim nomor 6 yaitu Sun langsung naik ke high ground, cukup berbahaya posisi dari Sun, misalkan 2 medkit saja dan 4 glual, gluan cukup banyak, jadi masih bisa bertahan hidup saya rasa. Dan kita saksikan dari tim 02 di sini ada BTR Bigatron Reborn yang segera maju juga. Mereka sudah kehilangan 2 membernya dan langsung mengamankan area rumah panggung ini di antara jembatan Sentosa ya. Kemudian ada tim 012 di CIS Warrior yang sudah camping di rumah 3 di area factory, antara factory di factory bawah. Mereka sudah secure 2 tempat, rumah reporter dan rumah 3, langsung saja mengamankan kaleng juga di situ. Ada M79 sebenarnya yang akan diambil. Oke, ini cukup-cukup seru. Ini pelurunya dibuang dulu baru diambil. Sementara dari GLM Tenten di sini sudah mengamankan area clock tower, dan kita lihat ini dari Bangsal X-Fire dalam posisi yang kurang bagus karena mereka tersisa satu orang lagi yaitu Mr. Bean. Sementara dari Gamada ID sudah mengamankan tikungan di clock tower ya. Mereka sudah set up di area rumah L tapi harus segera move karena rumah L sebenarnya nggak dapat safe zone. Nah itu ada dan lagi. Kemudian kita lanjut ke Dr. Brutal, dan dari ABS Public di sini masih set up di area Mars Electric dan mereka langsung move menggunakan pick up. Dan ada tim 03 ya tadi yang udah set up juga. Oke, dari tim 03 Dr. ID Rush sepertinya akan mencoba untuk melihat-lihat di situ ada ABS Police ya. Sepertinya dari tim ABS mencoba untuk dibiarkan saja terlebih dahulu, menunggu mereka perang baru akan join the fight sebenarnya. Tapi dari tim 07 sebenarnya cuma numpang lewat saja, mereka nggak jadi masuk. Jadi kita lanjut ke tim nomor 12 nih. Dari ICS mencoba melakukan snipe ke arah tim nomor 07 yang sudah secure tempat di area rumah labirin, dan tersisa 11 tim dengan 36 player yang masih hidup. Dan inilah dia safe zone nya Oke, ada M79 Official Garena juga yang diarahkan ke tim nomor 6 sendiri, dan disini F Hunter ternyata berdua dan dia sebenarnya cukup nge-lag ya, maju mundur saja. Ini dua orang dari F Hunter dalam kondisi jaringan yang kurang bagus, hati-hati. Dari F Project langsung speed 2-2 dan mereka sudah mengamankan tempat di tower di antara factory dan juga clock tower maupun factory dan juga pick. Clock tower dan juga pick. Kita lihat F Project sudah dapat 4 kill dan triple kill sudah didapatkan oleh agen. Mana tadi agen? Oke, firing cepat lawan ke arah final 10 yang mencoba menggunakan kaleng, satu hit berhasil masuk tapi
lawannya berhasil kabur kita gitu. Mr. Bean kalengnya meledak dan ini Mr. Bean akan jadi sasaran tembak yang cukup empuk, gak keluar dia apa yang akan dilakukannya. Ternyata memilih eliminate. Oke, kita lanjut saja ini dari slow. Ah ya, ada firing cepat dilakukan di sana. Sudah berhasil mendapatkan satu knockdown dari tim Dokter. Kita lihat dari slow eye berhasil mendapatkan dua knockdown dari Dokter Brutal. Tersisa dua orang lagi menggunakan ya. Barreta satu hit masuk. Kita lihat. Oke, sayang sekali ya tadi ada orang di sini dan oke, satu hit lagi masuk. Tapi sayang sekali tersakiti oleh zona Senegrisa dan langsung masuk ke area Factory. Sementara itu dari Alvin mencoba berduel, jumpsuit dilakukan tapi lawannya kebut. Oh, ternyata lawannya salah cabut senjata tadi. Sayang sekali dan sayang sekali si Sun berhasil di take down oleh Grisa dengan baretanya. Dan kita lihat sebenarnya support yang cukup bagus dari Grisa. Satu kill berhasil dilapat oleh Grisa. Dan sepertinya Sin mencoba untuk mau mendikasi 2 lawan 2 akan terjadi kan. Ternyata masih 2 lawan 3 dan Grisa harus menjaga jarak. Ada landman, sayang sekali. Untungnya Grisa tidak terkena landmannya. Dan kita lihat ini Asita berduel langsung dimajuin aja. Sayang sekali Alvin harus terkena dan Grisa memilih untuk meninggalkan Alvin dan masuk ke dalam safe zone. Di depannya ada Sun yang diam saja Sun. Ini gak kelihatan apa sama si Grisa ya. Itu ada tim nomor 6 bro. Oke, kita lihat sebenarnya Grisa enggak. Oke, satu knockdown berhasil didapatkan. Langsung mencoba di end. Kita lihat. Oke, satu masuk lagi dan oke, satu lagi. Satu lagi, ternyata enggak. Ini dia enggak ngelihat ada orang di sini ya. Sayang sekali si Grisa ini. Oke, sepertinya Grisa akhirnya nge-end juga. Dan F-Hunter harus tereliminasi. Kita lanjut dari si Grisa tadi terlalu fokus deh. Oke, kita lanjut saja ini dari Dr. ID Rush. Sepertinya akan mengintip-ngintip ke arah tim 12 yang berada di area rumah 3. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa kami dokter. Jangan lupa Dr. ID ikut di FM kami. Oke. Oke, kita lihat dari tim nomor 3 ya, masih diamati oleh tim dari HS Warrior. Dan kita lihat snipe menggunakan Groza dilakukan, mencoba mengincar kepala. Ini kalau snipe manual nih, dalam posisi yang seperti ini cukup enak. Dan EBS Warrior berhasil melakukan satu knockdown. Ternyata BTR Kidas berhasil terknockdown oleh player John Trisha. Q sendirian saja, Q sendirian juga dia ada pergerakan untuk melakukan revive. Dia masih punya 6 medkit dan 1 gruel. Masih mencoba melawan medikasi lagi, tapi safe zone sudah sangat-sangat sakit. Dan tim nomor 6 juga mencoba, tim nomor 4 maksudnya, mencoba masuk ke dalam safe zone bersama dengan tim nomor 12. Di tim nomor 12 ada EGS Warrior. Di sini ada Key yang sebenarnya akan masuk juga. Dan Dr. Grisa lagi-lagi berhasil melawan satu knockdown dengan M79 dan mencoba untuk melakukan NO. Triple kill berhasil dapat oleh Dr. Grisa. Dan kita lihat tersisa berapa orang lagi dan Dr. Grisa sepertinya nge-lag. Kita lihat Dr. Grisa, what are you doing? Dan tershutdown padahal dia tadi dari ABS Public ya, berhasil dapat satu kill lagi. Dan kita lihat selanjutnya, sayang sekali Dr. Bori terkena AWM dan BTR Reborn berhasil dieliminasi. Tindak dari satu isi for Lynch yang coba merevive temennya dua orang udah bertumpu di sini akan terknockdown. Oke, ternyata ada AWM yang terdispam oleh lawan-lawannya ya dari nomor 12. Kita lihat bagaimana aksi dari IBS Publik. Dan di sini nggak ada yang mau merevive satu orang ya. Oh, di treatment kan dulu daripada meninggal. Dah kamu kesini aja. Lagi-lagi terkena AWM. Cukup bagus ya. Spam AWM digunakan oleh Bori. Kita lihat Bori masih mengintip lagi. Sayang sekali ini era Bori udah berakhir karena lawannya keburu tahu posisi dari Bori. Kita lihat ternyata ada tim nomor 3 yang coba mendekati mereka dari Dr. ID Rush. Dan kita saksikan bagaimana For Life disini menggunakan Scar, Cupid dan juga Priest. Priest masih mengintip-intip saja. Kita saksikan ada pertempuran di area antara Sungai River 6 Sibulik dan juga Croc Tower dari tim nomor 5 dari F-Hunter F-Project maksudnya, akan mencoba masuk ke dalam safe zone dan terganggu oleh posisi dari tim nomor 3. Sementara dua orang sudah split 2-2 ya. Dan GMD Sabit terkenal oleh Play Zone. Kita lihat dari tim nomor 9 tersisa satu orang lagi yaitu Kagura. Jadi Gamada 01 tersisa Kagura yang mencoba masuk dalam safe zone dan sudah berhasil dapat sedikit, tapi dia nggak punya obstacle. Cukup pusing juga ini cari obstacle di mana. Dan di depannya ada tim nomor 10 langsung di firing. Kita lihat dari si pop up glue, tapi lawannya keburu masuk ke glue wall-nya dan dieliminasi saja oleh tim dari GLM Tenten. Dan GMD Public berhasil dieliminasi. Gamada 01 berhasil dieliminasi. Dan dari F-Project sepertinya mencoba untuk menggunakan rumput. Dan kita lihat kalau pakai, nggak kelihatan dulu kalau dari sini. Kita lihat kalau dari sini, cukup nggak kelihatan sih, cukup bagus ya.
Tim Kital dari Project Headshot berhasil dapatkan ke arah Dr. Four Life dan langsung dieliminasi saja dari tim Dr. Four Life. Dan kita lihat dari tim 03 ini langsung terkena dua serangan beruntun tersisa modus dan mencoba spray down ke depan, tapi langsung aja dikeluar oleh tim 012 dan berhasil dieliminasi. HS Warrior dari knockdown satu orang mencoba untuk revive, berhasil dipegang. Elf Project terlaksa dengan Thompson dari GLM, dan kita lihat Shadon atas GLM Tantan. Elf GLM Tantan berhasil melakukan Shadon. Dan kita lihat 2 tim 4 player yang masih 4 lawan 4 akan terjadi di sini. 8 player, mohon maaf. Kita lihat di sini Tenten mencoba mengungkapkan AWM yang cukup bagus dari Tenten, berhasil melawan 1 kill dan mencoba untuk menghancurkan wall, ternyata enggak ya. Dan langsung saja mencoba mau spray dan menghancurkan wall yang ada pada tim nomor 12. Kita lihat dari drone view bagaimana aksi dari kedua tim. Langsung aja dimajuin dari tim nomor 11. Dan kita lihat satu orang terkenal CLM Tenten mencoba maju lagi, dan backstab berhasil dilakukan, tapi malah terkenal juga tersisa dua orang di sana, 2 versus 2. Satu N berhasil dapatkan new kill leader dan spam granat mencoba dilakukan oleh tim dari CLM Tenten. Tersisa dua member dari nomor 12 langsung dimajuin, firing dilakukan, miss. Kita lihat adu jumpsuit dengan shotgun dengan MP40, dan masih ada lagi satu lagi jumpsuit gagal, dan ternyata dari belakangnya ada orang. Kita lihat dan ECS Warrior berhasil dieliminasi oleh CLM Tenten. Buya untuk tim dari GLM 1010. Dan ini dia hasil player, statistik playernya. Dan inilah dia hasil klasemennya, dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oh, 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 oh
Oke teman, kita langsung masuk ke match kedua karena tadi cepat full dan kebetulan acara ini cukup telat 5 menit, jadi kita gas-gas saja. Mungkin jedanya nanti antara match 3 dan match 4 ya. Kita langsung menuju ke Purgatory dari turnamen Dr. ID season 3. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita lihat pesawat sudah muncul dari arah Mothos Crossroad menuju ke Fire Brigade. Tenor 4 menuju ke arah Mothos. Tenor 7 sebenarnya akan mengikuti arah pesawat. Ini Tenor 7 cukup bingung ya, dia mau kemana, dan kiri dan kanannya sudah ada orang. Jadi mereka memilih ke High Ground Field. Dari Tenor 2 menuju ke arah Crossroad, Tenor 11 sepertinya akan menuju ke arah Skylord bersama dengan Tenor 5. Tenor 9 langsung mengamankan field, dan Tenor 7 ini langsung menyisir pinggiran Mothos supaya rute rotasi dari Tenor 4 ketutup ya. Dari Tenor 12 dan juga Tenor 8 langsung menuju ke arah 4G dan juga Campsite. Sementara Tenor 1 dan 3 menuju ke arah Brasilia 7 House, Tenor 6 di Brasilia bawah, Tenor 10 menuju ke arah Golf Course. Dan sepertinya ada satu tim yang satu bar yang gak bisa masuk. Dan kita lihat dari drone view di satu orang sudah terkena ground dari Slow Eye versus Tenor 1, yaitu dari Gamada 01. Dan dia di Gamada 01 mencoba untuk bertarung lagi, dan first ball berhasil dapatkan atas Slow Eye. Di sana satu tim berhasil dapatkan, dan kita lihat satu orang dari tim nomor 3 mencoba untuk dikejar-kejar Low HP. Di sana ada Motion yang terkena knockdown saja, dan tersisa Exan bersama dengan Sang. Sang mencoba untuk naik, firing mencoba dilawan, tapi lawan-lawannya berada di lantai 3. Dan kita lihat Sang bersama dengan Sans akan keluar dari arah Seven House, dan kita lihat cukup-cukup kesulitan di sana dari Tenor 1. Ada Slow Eye. Bentar teman-teman. Dari Dr. ID brutal harus kehilangan satu membernya ya, karena tidak berhasil masuk, dan mereka langsung terkeluar. Satu orang mencoba untuk revive menghalangi jalan, langsung dikeras oleh tim nomor 9. Kita lihat ada HS Killy Warrior. Kita lihat di sini dari HS Warrior mencoba untuk spawn, dan oh ini saya bilang no skin gun, terus mereka nggak pakai skin ya, padahal nggak apa-apa pakai skin. Nanti no skin gun stats, tapi tetap boleh pakai skins. Kita lanjut saja nih dari Tenor 9 masih mencoba untuk ngeras Tenor 12 ya. Dari Tenor 12 nih, oh ada satu orang yang akhirnya berhasil masuk ya, tapi jauh. Kita lihat langsung di spam granat aja oleh Tenor 9. 3 lawan 3 terjadi di sini, langsung satu orang naik dari Tenor 9. Kita lihat satu orang terkena dari Dr. Alvin, dan Sora sepertinya harus kabur. Dia langsung mengambil lootingan. Oh Sora terlalu, ngapain dia Sora tadi, dia malah turun terus coba looting juga enggak, dan dia kabur. Kita lihat di sini tersisa satu lagi Grisha yang masih terlalu jauh, dan sepertinya dari HS berhasil mendapatkan 3 kill atas tim dari Dr. Brutal. Dan kita lihat dari Tenor 1, Gamada 01 mengamankan 7 House. Kemudian dari PT Reborn mencoba untuk move dari Crossroad ke area sekitarnya. Mereka mencoba berotasi entah ke Marble atau ke Field, tapi sepertinya kalau dilihat dari pergerakannya mereka akan ke arah Field. Dari Tenor 3, Slow Eye, tersisa Sans. Sayang sekali tadi 3 membernya terwipe oleh tim Tenor 1. Dari Tenor 4 di sana ada Dr. ID Rush, ada For Life, kemudian ada juga Priest, Dr. IO, dan juga Dr. Modus yang sudah saya kira tempat di area Mothos, dan mereka belum bergerak sama sekali. Sementara dari F Project sudah men-secure tempat di area 4G, mereka akan mencoba berduel dengan Tenor 8 di sini dari Bangsal X Fire. Dan kita lihat dari saya Bangsal X Fire, satu orang sudah terkepung, ini satu orang menjadi observer. Oke, kita lanjut saja. Mohon maaf tadi saya balas WA yang cukup penting karena beberapa caster dari Wolfgang TV ada kendala ya, jadi harus menjadwal ulang untuk acara besok. Dan kita lihat dari Bangsal Eggfire. Oke, satu orang terkena di sana, Nando. Kita lihat Nando mencoba untuk, oh langsung dieliminasi aja oleh Evrindu.
Dan sepertinya ini ada satu orang yang setelah masuk atau dia mencoba berotasi ke arah lain ya. Terlihat dua orang saja dari tim Bangsal Egg Fire ini, Mr. Bean bersama dengan Ditto Zero Egg. Sementara dari tim nomor 5 sudah mendapat satu kill dari F-Project. Kita lanjut saja ke F-Hunter yang mengamankan rumah 3 di area berhasil dia bawa. Sementara dari tim nomor 7, EBS Public di sini mencoba untuk melakukan fight. Ada ZX, Ten Fitch, kemudian Twizy, Forlin, dan juga Dit yang sudah secure tempat di area rumah rusak antara Field dan juga slow ayahnya terlalu oleh tim dari BTR. Kita lihat ini dari BTR Reborn berhasil mendapatkan satu eliminasi ya, dan mereka mencoba untuk rotasi lagi dari arah Marvel Works. Kita lihat dari Dr. ID Ras masih mencoba untuk bertahan di sana, dan kita saksikan ada Dr. Forlef yang sepertinya akan berkeliling. Kita lihat dari F-Project mencoba firing ke arah Ditto. Ditto sepertinya kalengnya akan meledak. Popnya udah meledak, bisa langsung maju saja oleh Rindu. Dan nggak jadi meledak bro, masih ada kesempatan untuk Ditto. Dan sebenarnya Ditto memancing ya, tapi sayang sekali Munce pun dalam posisi yang kurang bagus, dia masih berenang. Kalau saja tadi Munce bisa stay di sini dan lock on fire. Dan satu member dari tim 09 sepertinya akan berhadapan dengan tim 08. Sudah ada jump shootnya Borim, cuma mendapatkan satu knockdown, dan Mr. Bean akhirnya terkenokdown. Kita lihat datang juga dari tim 04 dari F-Project. Kita lihat satu member sudah dicuri, Yonik terheadshot di sana, tapi Pobom coba dilakukan akan dengan Yonik terknockdown dengan report bullet efek blading dari Pobom. Dan kita lihat di sini dari tim ACS berhasil dapat 3 kill, terkena jump shoot dan Toh berhasil dapat 1 knockdown, tapi temannya juga terknockdown. ACS Warrior Ki mencoba maju langsung mencoba menang M14 nya dan berhasil dapat 1 knockdown. Tersisa satu orang dari tim 05, dimajuin saja, digocek-gocek indah menggunakan Wukong, berhasil. Ternyata sebuah aksi yang cukup bagus dengan Wukong dari F-Project, tapi sayang sekali tadi Wukongnya benar-benar bisa menghalangi ya, shoot gitu langsung. Orang kan kebiasaan jump shoot dia di bawah, tapi masih bisa dieliminasi. Dan triple kill berhasil dapatkan oleh Ki dengan damage 699 dan 3 kill. Kita lanjut saja dari Minang Chaos di sini mencoba move dari arah Quarry. Mereka sepertinya bermain cukup safe karena tadi di match 1 mereka tusun tanpa kill sama sekali, jadi 0 point, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bermain dengan safe. Kita lihat Minang Chaos Gold dari GLM Tenten coba melakukan upgrade toolbox. Dan di situ ada tim 04 dekat dengan field. Kita lihat di tim 04 ada Dr. ID Rush yang sudah mensecure tempat di area field. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, kemudian tulis komentar, tulis dukungan untuk tim kesayangan kalian. Ten Man gak tahu bang, lihat GLM. Oke, kita lihat GLM bosku karena kamu udah komen. Nah, ini dia dari GLM Tenten ya, ada Onten, P, terus Paten, dan terakhir ada Seventen. Yang mereka akan mencoba mengamankan field. Di sini ada tim 04 berada di depannya. Dan kita lihat ya bagaimana. Nanti habis ini kita jeda 7 menit ya bro. Kita umumkan dulu. Dan dari BTR Reborn mencoba move, dan mereka sudah ke Seven House, tapi dari tadi mereka ada di sini sih. Jadi kita lihat aja siapa yang akan berduel pada pertandingan malam hari ini. Nah, kita lihat di tim 11 akan berduel dengan tim nomor 4. Dari nomor 9 sepertinya numpang lewat saja. Kita lihat dari nomor 9 mama saya sambil chattingan karena belum ada pertempuran. Di sini ada ICS Warrior Ki yang kabur bersama dengan temannya yaitu Bori, dan tidak ada spread out sama sekali antara tim nomor 4 maupun tim nomor 11 karena mereka pasti takut posisinya kenalti sama lawannya ya. Cukup aware juga dari tim nomor 11 dan tim 4 sudah saling melihat, sudah saling mengintip mereka. Yang kita lihat dari tim nomor 4 di sini, oke, banyak sekali ya. Sekarang itu metanya VSS M14, M60, M60 antara M60 itu cukup enak sekarang, apalagi kita punya spiral charger itu benar-benar enak itu. Jadi udah damage-nya naik, headshot-nya lumayan gampang.
Kita lanjut saja. Dan kita lihat Van berhasil mengundang satu member dari Gamada 01 ya. Kita saksikan di sini Sabir langsung aja mencoba di end dengan granat dan sebenarnya masih bisa selamat, tapi granatnya udah bertebaran satu tutup wall saja oleh Sabir. Oke, terhadap Sabir. Dan kita lihat dari F Project mencoba untuk melawan firing ke arah glow-nya. Glow-nya hancur tapi Sabirnya udah menghilang. Kita lihat Faiz Mono. Oke, temennya satu orang sudah berhasil bantu satu kalau ada Spain dan Ben sebenarnya akan segera di end. Sebenarnya sudah di end kan, ternyata belum, masih ada duel di sana. Dua, satu member dari Gamada tereliminasi. Sabir mendapatkan satu round untuk Faiz mencoba melawan firing lagi, ditutup saja glow-nya, lawannya masuk. Kita lihat langsung mencoba beradu dengan MP40 sana Kagura, tapi CMD Kagura pun terkena sisa. Sabir sendiri yang mencoba merevive IUL. Dan kita lihat Sabir langsung menenteng shotgunnya, mencoba menggocek ulang. Ayo mencoba melarikan diri dengan menggunakan inhaler supaya HP-nya balik lagi. Kita lihat dari F Project sudah mantan 2 kill, satu orang terkurung di sana. Dan kita lihat ada Momo yang mencoba keluar file dengan M14. Ada yang maju terlalu polos, ternyata mereka berpapasan tapi tidak melakukan firing. Dari 01 mencoba dijam saja. Sabir tertutup posisinya, berhasil ternyata lawannya jongkok bukan knockdown. Kita lihat Sabir langsung tutup gol, mencoba menghalangi tim yang mencoba men-support fire. Kita lihat aduh Jiliba di sini belum ada yang terkena dan masih dengan santai melakukan medikasi. Di jump shootin berhasil terkena dan 2 member dari tim nomor 6 kita lihat ya. Oke, dari teman-teman tersiapai sendirian yang dari tadi ini dia sebuah deco yang cukup bagus dari tim nomor 1 ya. Mereka berhasil dapat 3 knockdown dengan cara menggocek-gocek. Dan kita lihat Mono sebenarnya akan dieliminasi Faiz, gantian Trisha Mono sendirian. Kita duel 1-1 dan F Hunter berhasil dieliminasi dengan aksi bagus dari Ayueo. Oh bukan Ayueo, dari Sabir. Jadi Sabir tadi benar-benar melakukan decoy. Dia di sini seolah-olah dia bisa ditembak, temannya langsung mengeliminasi 3 orang dan mereka duel bambu-bambu-bambu. Ternyata lawannya kalah gitu. Benar-benar bagus. Dan kita lihat dari Dr. Brutal, di sini tersisa satu orang yaitu Grisa. Sementara dari tim 011 JLM Tenten move mereka ke arah Brasilia. Dari tim 02 sendiri dari PTR Reborn masih stay safe di sini dan kita lihat saja. Dan dari PTR Reborn di sini ada Q yang coba melawan snap dari tim 011. Ada JLM Tenten yang sebenarnya melihat-lihat saja. Kita lihat dari Minang Chaos pun dalam posisi yang cukup-cukup aman. Mereka akhirnya mereka harus bergerak ya sekarang. Kalau nggak bergerak sekarang mereka bakalan ketinggalan resort sama tim-tim lain. Dari IBS Publik juga sudah secure ini. Kita lihat siapa yang mendapatkan buyah pada match kedua. Dan kita langsung lihat aja dari safe zone-nya. Di safe zone-nya ini benar-benar ke tengah Brasilia. Nanti bakalan ada duel di area high ground ini, entah di sisi mana saya belum bisa predik sekarang. Dari tim 09 sebenarnya sudah bergerak, ada mencoba nabrak kaleng tapi berhasil tertabrak hanya sedikit saja. Mereka nggak memutuskan untuk ya, dari tim 09 nggak mencoba untuk melakukan eliminasi atau apa karena mereka sudah tahu mereka kalah jumlah. Daripada kita nge-end satu orang malah terwipe out, mereka memilih untuk terus lanjut saja ke depan. Dan kita lihat ada firing mencoba dilakukan, ada tim 04 juga di sekitar situ, ada for life bersama dengan Priest dan juga IO. IO sebenarnya terfredon, lawannya adalah tim 04. Kita lihat tim 010, kita lihat dari tim 010 diunggulkan karena mereka dapat safe zone. Kita dari Menang Chaos, akankah mereka berhasil mendapatkan placement yang cukup bagus untuk perandingan hari ini. Di match 1 tadi placement mereka sangat-sangat kurang efektif ya. Mereka finish di posisi ke-12 tanpa kill karena dieliminasi di Opsel. Dan kali ini mereka bermain cukup safe. Kita lihat ada MKS Boy dari tim Menang Chaos yang mencoba untuk melihat-lihat. Di sini ada tim 012 juga firing mencoba dilakukan. Grisa berhasil dengan 1 hit 2 hit, ternyata Grisa cukup open, berani banget ya Grisa ya, padahal dia sendirian. Dan Grisa akhirnya memutuskan masuk dalam safe zone. Dia no obstacle, bahaya ini. Ada tim 04 dari belakang dan dari kanan ada tim 010. Grisa belum sadar kalau ada tim 04 di sana. Kita lihat tapi for lefter L knockdown. Priest mencoba untuk maju juga bersama dengan IO. IO mencoba merevive for life tapi posisi mereka sudah cukup jauh dari safe zone. Dan akhirnya Priest gantian yang terknockdown dari tim 010. Kita saksikan bersama-sama satu headshot berhasil dapat kalah L054 dan IBS Public tereliminasi, sementara Mr. 04, MKS R04 dan Dr. ID Brutal berhasil dieliminasi dengan meninggalnya Grisa. Satu orang lagi kita lihat di sana terspray down dan berhasil melakukan enternya, dan Bang Soul Expire tereliminasi dengan meninggalnya Munji.
Kita lihat dari drone shoot, ada satu orang Dr. IO yang akan digerebek oleh tim dari Minang Chaos yang sudah kehilangan satu playernya. Baru dapat satu kill Minang Chaos. Sepertinya mereka tadi tersampah-sampah gaming. Atau mungkin kill yang didapatkan oleh L05 gak dihitung ya, karena Zero Five keburu meninggal. Dan kita lihat sepertinya mereka memutuskan untuk masuk dalam zone padahal lamanya cuma satu. Harusnya sih komit aja ke tim 04, tadi 3 orang kok. Asal komit beneran, jangan komit satu-satu, nanti berbahaya. Kita lihat Dr. IO sebenarnya memutuskan untuk tinggal dulu sebentar di sini. Dan cluelnya udah hancur, akhirnya dia mulai bergerak. Ini akan terjadi backstep buat tim 010. Kalau pelaku backstep adalah dari Dr. ID Rush, ini cukup berbahaya. Fine dilakukan, berhasil membuat beberapa damage di sana. Dan ini adalah VSS Reaper Bullet, jadi cukup berbahaya. Dan kita lihat langsung mencoba melakukan medikasi menggunakan inhaler. Dan oh, dari BTR berhasil dapat satu knockdown dan oh, dua knockdown dan double kill langsung diamankan oleh Tira. Kita lihat ada jumpsuit dari Q ke arah tim dari GMD atau Gamma dari Zero One. Dan kita lihat satu orang lagi terknockdown, tersisa satu orang lagi dari GMD. Oh, bukan GMD tadi, dari GLM. Kita lihat di LM10 dan tersisa satu orang lagi yaitu 710. Dan safe zone sudah mulai mengerucut lagi. Kita lihat di map di sini sudah cukup sangat-sangat sempit. Ada firing mencoba dilakukan oleh Tenor 10 yang mengamankan high ground. IUEO dalam posisi yang cukup berbahaya. BTR KDSDR kena ground, ada Masril dan juga Q bersama dengan Tira mencoba maju dan meninggalkan timnya. Dua headshot berhasil dengan Dr. ID Duster eliminasi dari BTR, tersisa satu orang lagi. Kita lihat dari tim BTR, oh sayang sekali, BTR Reborn berhasil dieliminasi oleh GLM. Ten-ten. Sementara dari tim 010 kita lihat ada Minang Chaos yang mengamankan 3 kill lagi, tersisa 3 tim dengan 5 player yang masih hidup. Itu artinya dari Minang Chaos tinggal mendapatkan eliminasi satu persatu atas lawannya yang sendirian. Dan kita saksikan ada HS Bori dan juga teman-temannya, ada GLM Tenten. Teman-temannya udah dikirim menjadi spektator. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. NG Dare NG Nenkap Yop semangat. Ada Dare NGID, halo Dare NGID, ini kamu nggak salah komen nggak? Soalnya ini turnya nggak ada ceweknya. Kalau dari tim Dare NGID saya sering live ya, mereka itu antara ini ya 12 tim yang sering masuk final turnamen ladies. Kita lihat dari GLM, Tenten coba one spray dan kalah Bori, tapi Tenten posisinya tersudut di sana, langsung di firing dari segala arah dan mencoba berlindung di belakang pohon. Sementara itu dari Minang Chaos juga mengincar satu member lagi yaitu Bori yang terspread down di sana, mencoba masuk juga Bori. Dan kita sepertinya Bori terhalang oleh obstacle dan Dori berhasil melakukan satu kill atas 10-10-7-10 ya. Dan Bori langsung tutup gua di jumpsuit sana sini dan meninggal saja. Just Warrior tereliminasi dan Buya akhirnya berhasil dapat oleh tim yang tusun di match 1 yaitu Minang Chaos. Congratulations, dan inilah dia hasilnya sebenarnya ya. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Bye bye.
leaving boys behind, 'cause it's legal just to kill. Shit, yeah, automatic, damn, this could do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Wanna come to think of it, you can have. Have up, have time. Done screaming if I blow you with a bruise. Oke teman-teman, kita balik lagi di match ketiga di kala hari dari turnamen Dr. ID season 3. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk kirim dukungan kalian untuk tim kesayangan kalian dari kolom komentar. Dan kita lihat di sini pesawat udah muncul, pesawatnya udah bergerak cukup cepat ya, dari arah Santa Catarina menuju ke arah The Mass Mammoth. Dari tim nomor 1 langsung menuju ke Confinement, dan dari tim nomor 11 menuju ke Bifront, tim nomor 12 menuju ke Shrines, tim nomor 5 menuju ke Common Post, tim nomor 4 menuju ke Stone Ridge. Tim nomor 3 sepertinya menuju The Sub, tim nomor 2 ke Mammoth dengan Falco-nya, dan tim nomor 9, 8, dan juga 7 menuju ke Foundation. Tim nomor 6 sepertinya gak kebagian tempat looting yang ada namanya. Dan dari tim nomor 8 sepertinya 3 orang tadi meninggalkan satu orang yang menuju ke Foundation, dan sudah jadi duel di area Foundation. Kita langsung menuju ke arah Foundation. Kita lihat di sini sudah ada firing-firing yang coba dilakukan.
tiga tim nih, tapi sepertinya dari tim 08 cuma satu orang, dan kita lihat dari F Agen versus dari Gamada 01, dan kita lihat spam di guna dan Jawiyo harus terkonversi langsung aja di end oleh Rindu. Rindu mencoba back off, ada headshot arah Ruby. Hands carry Luffy mencoba menjadi polisi India tapi terkena knockdown di sana, berhasil buat satu knockdown lagi, tersisa 2 member dari GMD Gamada 01, dan kita lihat langsung di end saja dari Gamada, tersisa 2 orang lagi. Aim yang cukup bagus dari Gamada ya, kalau kita lihat tadi. Oke, Luffy terkena knockdown dan Pain akhirnya terkena, tersisa Kagura sendirian yang mencoba melakukan end. 2 orang berhasil di knockdown, mencoba melakukan firing dari arah lain, dan kita lihat sepertinya gocekan mau dari Kagura di jumpsuit dengan spas tapi terlalu jauh, dan kita lihat dari Gamada akhirnya memutuskan untuk back off karena tidak mungkin untuk bergerak lagi. Datang dari tim lain ya, ternyata enggak. Oke, kita lihat di sini Kagura terspray down di sana, mencoba berlindung di belakang rumah rusak Kagura. Apa yang akan terjadi dengan Kagura? Kita lihat masih diintip-intip saja. Tadilah dia posisi dari Kagura yang sepertinya akan mencoba back off. Tak ada firing dilakukan dan kita saksikan sedikit nge-lag di sini. Kagura terspray tersebut 12 HP di jumpsuit saja tapi gagal karena dia terburu meninggal. Kita lihat di sini dari F Hunter harus kehilangan satu membernya dan satu orang yang tidak berhasil masuk, ada Van Hatte. Di sini sudah tersungkur lemas oleh tim 08 Munce, mencoba maju ke arah Van Hatte dan sepertinya akan segera dieliminasi saja, dan kita lihat langsung meninggal. Kita lanjut ke tim nomor 6 ya. Di sini F Hunter ada 2 orang, mereka mencoba berlindung terlebih dahulu dengan Famas. Kita lihat bagaimana Famas di No Skin Gun Start akankah berfungsi. Satu orang kelihatan tapi langsung keburu berbalik, dan kita lihat oke, posisi dari F Sun sebenarnya sudah ketahuan dan F Sun sebenarnya akan memilih untuk back off. Dan kita lihat dari tim nomor 8. Di sini dari Bangsal Eggfire yang sudah mendapatkan 1 kill dan mereka sepertinya akan bertahan hidup di sini. Atau enggak, kita lanjut aja. 42 player ya yang tersisa dari F Hunter masih belum berhasil masuk. Sementara dari Dr. ID Rush masih berada di area Stone Ridge, dan kita lihat ada kaleng yang coba digunakan untuk berotasi oleh HS Warrior. Oke, kita lanjut-lanjut aja nih. Belum ada duel-duel yang menarik lagi nih, dan kita lihat komentarnya nih. Yuk, semangat lagi semua, masih ada 3 match dari official Dr. ID. Thank you bosku, dan Naila Syafirnya. Semangat Adin. Udah itu aja. Ada Dare NGID ya, sepertinya dia salah komen. Harusnya di tempat satunya karena ada 2 live pada malam hari ini kalau nggak salah sih, saya belum ngeceknya. Dan kita lanjut aja ke tim nomor 1 dulu ya. Dari Slow Eye di sini berada di Confinement, kemudian dari PTR Reborn mereka nggak dapat tempat looting dan mereka sudah berotasi lagi. Oke, dari Dr. Ozura berhasil mengkrodon F Momo. Dari F Hunter Chia sendirian saja di sana langsung dibasuh dan F Hunter tereliminasi oleh tim Dr. ID Brutal. Dan sepertinya mereka memancing tamu. Kita lihat ada firing yang mencoba dilakukan oleh tim nomor 8. Kita saksikan bagaimana tahanan dari tim nomor 12. Dari tim nomor 8 ini Bangsal Eggfire versus Dr. ID Brutal. Kita lihat sudah ada spray down di sana, terkena berapa hit, dan Dr. ID Brutal harus berlindung dengan satu, mendapatkan satu tempat ya, satu komponen. Kita lihat Grisa masih mencoba spam juga ke depan tapi nggak berhasil menemukan, dan Dr. Modus berhasil meng-knockdown HS Fancy tempat lain dan langsung diri menjadi spektator. Kita lihat dari HS Barrier harus kehilangan satu membernya, dan Grisa dengan AUG-nya masih mencoba mengintip, kena spray down di sana dan langsung masuk lagi. Cukup sulit karena keempat member dari tim 08 ini benar-benar berpisah ya, dan sudut tembaknya cukup luas, berbeda dengan tim dari Dr. ID yang menyudut ya. Ini tim dari Dr. ID cukup kesulitan karena mereka cuma punya obstacle ini. Sebenarnya dari tim 08 mempunyai keunggulan dengan sudut tembak yang luas, tapi kekurangan dari tim 08 adalah ketika ke pick off satu, kemungkinan untuk melakukan backup itu cukup sulit. Jadi kita lihat ini akankah dari tim Bangsal Eggfire ini mencoba maju atau enggak. Kita lihat Dito masih melihat-lihat, dan kita lihat di sini BTR Gides berhasil meng-knockdown dari Minang Chaos. Mana tadi dari BTR ya, kita lihat ini Minang Chaos berhasil dealing langsung satu orang, dan di sana Tira terspray dan langsung respon cool yang cukup cepat dari Tira, dan sepertinya ada temen yang kena firing juga oleh L04 dan di knockdown dan langsung dikirim jadi spectator. Satu tukar satu terjadi di sini. Dan kita lihat, oh, BTR Tira tereliminasi juga. Kita lanjut lagi, mana tadi? Mana tadi? Dari Marsril juga terkena dan langsung ditutup glove, di pop up aja langsung di revive dan berhasil. Sementara itu lawannya di nomor 10 ini, oke, ada yang pakai VSS dan juga car sepertinya. Ini dia, ada car yang digunakan, double car sepertinya. Oh, enggak boleh double car soalnya. Dia yang menggunakan car dan juga M1014 dan Mr. Pinter eliminasi sepertinya.
Kita lihat nih Fluby mencoba long firing ke arah GLM dari tim GLM. Sepertinya berhasil dengan 2 knockdown. Oh, terknockdown oleh Paten di sana. Kita lihat Paten ya, bendungan Karda juga P90 cukup bagus nih, dan langsung dapetin double kill sepertinya. Oh belum, Paten baru 1 kill dan akan segera menuju ke double killnya. Ada M79 official Garena yang dispawn di atas. Risa 1 member 1 yaitu Rindu yang terpaut cukup jauh dari teman-temannya. Di sini dia pakai, wow ini ya shotgun, apa itu namanya, Winterland, saya juga punya tapi nggak terlalu berguna. Dan sepertinya dari bangsa Levire akan mencoba melakukan rush ke arah tim dari Dr. ID. Brutal, kita lihat sisa satu tuker satu, jadi sudah terjadi firing mencoba dilawan ke bawah dengan AUG-nya tapi tidak berhasil menemukan aim yang cukup bagus karena tertutup blur. Kita lihat ada yang naik dengan grab shoot dari 58 tadi. Kita lihat di sini Gito sepertinya, oh Munchies sudah berhasil naik. Kita lihat pas Winterland di tank-tanknya. Oke, belum ada pergerakan lagi. Ini masih membaca situasi. Ini mau mencoba on firing, langsung saja turun. Ada orang di firing aja dan berhasil dengan satu knock dan atas tim Dr. ID terjatuh. Dua orang dari tim Dr. ID kita lihat masih dicari-cari dan sepertinya pop-up dulu dilakukan dan Dr. Ozra juga terknockdown dan tereliminasi dari Dr. ID. Menyisakan, aduh salah pencet dari Dr. ID, menyisakan satu orang lagi. Kita lihat siapa dia. Inilah dia dari Dr. ID yaitu si Grisha. Grisha mencoba menggocek dengan pancinya ya. Dan kita lihat Grisha sepertinya cukup jauh dan oh jumpsuit juga dilakukan tapi nggak jadi. Sepertinya cuma prediksi saya aja tadi bilang jumpsuit. Gocekan maut, goyangan indah dari Grisha. Mencoba menunggu ada yang masuk. Kita lihat dan Dr. ID berhasil dieliminasi oleh tim dari Bansol Expire. Dari F Project tersisa satu orang lagi yaitu Rindu. Dan Rindu sepertinya cukup jauh dari lawan-lawannya. Kita lihat ada EBS Public, ada dia tersisa 4 orang. Bentar teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Dari tim mana lagi nih yang mau di-spec tadi? Ada teman-teman yang minta semua untuk tadi saya balas WA. Kalau saya lagi sunyi gitu berarti balas WA. Ini ada Mangat CLM R7, kemudian ada juga R7 Love You dan ada Dr. Cesar dari Dr. Sugar. Terima kasih buat teman-teman yang udah komentar. Saya lupa pasang ini kan, jangan lupa nanti di like, share dan subscribe dan jangan lupa untuk tidak skip iklan karena skip iklan adalah ciri-ciri orang yang lemah. Naila Syafira, Mangat Adin. Oke, Adin mana Adin nih? Ah ini dia R7 nih ya. Dia pasti pegal Mobile Legends ya. Dari IBS berhasil mendapatkan dua, mana dari IBS kita lihat. Dia IBS satu orang terkenal yaitu ZX-Team dan mereka berhasil mendapatkan 1-2 kill atas tim dari Dr. ID. Dan dari Dr. ID Rust ada IO dan juga Modus yang sepertinya akan move. Dan ini ada medkit, gua ambil medkitnya udah 9. Jadi enggak perlu diambil ya. Banyakan medkit membuat kita berat. Dari slow eye di sini masih stay safe dari stay. Kita lanjut saja sih dari 311 ada GLM 10-10 yang sepertinya mereka terkena UAV. Ada satu orang dari 303 yang mencoba naik menuju lansip dan ketahuan harusnya posisinya ketahuan tuh nggak mati tembakin bro. Oke, sudah di firing oleh lawannya, menyadarinya duluan. Kita lihat dengan car auto aimnya. Oke, satu orang kelihatan, pung, satu hit masuk, dua hit masuk dan dia terknockdown sendiri oleh HSK. Dan kita lihat firing mencoba duluan dengan VSS juga. Dari HSS Warrior berhasil menangkan satu knockdown langsung aja di spam di situ dari 011 dengan Barreta yang diperoleh oleh Doris. Dan kita lihat JLM 10 pun juga terknockdown MK. Sementara itu Dr. Modus berhasil menangkan satu knockdown juga. Dari HSS Warrior harus mencoba melawan medikasi terlebih dahulu. Di sini mencoba melawan firing ke depan, satu hit saja yang masuk, 8 damage nya keluar. Dr. Modus pun tereliminasi oleh tim dari Minang Chaos. Oke, kita lihat di sini HST akan coba spread out. Kita lihat rip aim, satu hit masuk, dua hit, tiga hit, empat hit terknockdown karena ini adalah Reaper Bullet dan Dr. ID Rush berhasil dieliminasi di tempat lain tadi. Dari HST satu orang terknockdown dari 011 masih lengkap dari tim GLM. Kita lihat aksi dari R7 dengan VSS-nya mencoba melawan snap tapi tidak berhasil mendapatkan scope yang cukup bagus.
Dan kita lanjut di sini. Oke, satu orang sudah kelihatan akan inspiring, satu hit masuk dan 8 damage-nya keluar. Kita lihat mencoba melawan damage lagi tapi tidak berhasil. Continuous damage yang cukup bagus dari VSS ya. Dan dari tim nomor 3 kita saksikan saja langsung aja terspray down, hampir meninggal, belum meninggal tapi berhasil. Kita lihat bersembunyi di belakang kontainer aksi dari tim HS Barrier versus tim dari GLM Tenten. Dan kita lihat GLM versus HS. Tapi kita pindah ke tempat lain dulu karena ini bakalan lama, ini nggak ada yang ngeras. Slow eye di sini akan bertumbuh dengan tim nomor 8. Kita lihat dari tim nomor 8 di sini. Oh, Bangsal Eggfire mencoba untuk move ke arah tim nomor 7 dan 2. Satu orang sudah kelihatan di sana, langsung ada di spray dengan VSS River Bullet. Satu hit masuk, dua, enggak, baru satu. Dan kita lihat malah terspray down dari belakang. Tutup dulu saja tim nomor 1 yang datang. Ini posisi cukup menyulitkan untuk tim dari tim nomor 2. Dia mencoba mengadukan, kita lihat dieliminasi. Dan oh, dieliminasi juga. Dan PTR Reborn berhasil dieliminasi oleh Nando. Oh, eliminasi sendiri. Kenapa tadi tereliminasi? Padahal nggak ngapa-ngapain loh, bro. Oh, saya nggak tahu kenapa ya. Kayaknya dia disconnect. Tadi yang refresh tereliminasi dari Bangsal Eggfire, cukup disayangkan. Ini pasti udah pusing ini. Kemana sih tadi? Gak tahu bro, dia tereliminasi. Mana Nando tadi tereliminasi? Oke, kita lihat dari nomor 1 di slow eye mencoba untuk move dan HS akhirnya tereliminasi. GLM R7 juga berhasil dapat 1 kill. Kita lihat dari HS tersisa 2 orang lagi. Kita lihat dari nomor 11 akhirnya mereka berhasil mengamankan 4 kill dan Sepson mulai bergerak lagi. Kita langsung zoom saja. Oke, ada yang datang sebenarnya dari tim 08, belum terlalu berani. Kalengnya nabrak tadi dan langsung melawan medikasi. Di depannya ada tim dari Slowsman. Kita lihat, oke, dilewatin saja, tidak cukup berani. Ini dia Slowsang, bukan Slowsman ya. Nah, dari tim 03, kita lihat mereka benar-benar enak. Dari tim ICS sudah dapat tengah-tengah, tapi posisinya mereka tinggal 2 orang dan mereka masih diamati oleh tim dari GLM Tenten. Dari Minangkabau sudah dapat 5 kill yang Buya di match 2 tadi. Mereka mencoba maju, di situ ada tim dari tim nomor 1 yaitu dari Slowai yang kebetulan kali ini mereka sudah cycle tempat dan belum mendapatkan kill. Bang, kenapa gue langsung preliminasi? Nggak tahu bro, aku juga bingung. Nanti kamu lihat aja tadi posisinya langsung pas aku liatin kok. Kayaknya ini apa, jaringan muncul. Soalnya kalau kita keluar dari room di match zona kedua dan ketiga itu langsung tereliminasi. Dan kita lihat dari, soalnya kemarin pernah kejadian kayak gitu, 3 orang tereliminasi langsung. Satu member dari Sang terkena spray down, mencoba masuk dan berhasil bunuh. Ada granat yang berhasil di spam oleh tim dari tim 08. Kita lihat mencoba maju saja Sang di sana menggunakan MP40 nya temannya terkena yaitu Sans. Dan kita lihat sebenarnya Sans pun akan di revive ya. Oh, Sun berhasil di revive dan kita ada yang maju. Ternyata cuma cek pasang landman di tuh. Landman-nya udah kepasang. Ini artinya Sun tinggal ke kiri aja. Firing coba dilakukan ke arah blue wall yang dipasang oleh General 10. Kita lihat di sini mencoba melawan reload lagi. Oh, hit blue wall dan oh, EBS public berhasil dieliminasi. Dan kita lanjut saja dari CLM Tenten di sini. 6 tuh berhasil diamankan. Minang Chaos dari salah satu orang yaitu MKS R05 dan kita lihat R05 di sana mencoba ngepron tapi malah tereliminasi. Bangsal Eggfire pun juga tereliminasi. Kita lihat tersisa 3 tim dengan super yang masih hidup. Sniper mencoba dilakukan tapi kepalanya yang nongol tadi masuk lagi. Kita lanjut. Pick dari HS Barrier tersisa 2 orang. Oh, ngepron bosku, masih kelihatan kakinya dan langsung terlalu oleh VSS dari R7. Kita lihat dari R7 tadi berhasil mendapatkan aim atas kaki lawannya ya, langsung aja di spray down lagi. Ternyata tidak berhasil, tersisa 3 tim dengan 10 player yang masih hidup menjadi chaos di sini. Kita lihat, oke, salah pencet, mohon maaf, aduh salah. Kita lihat di sini dari slow eye versus GLM Tenten. Dan sayang sekali Paten harus tereliminasi di sana. Duel terjadi, ECS Kili mencoba masuk dan ada 1 HP lagi tersisa. Pupa perlu dilakukan, di belakangnya ada orang. Kita lihat dan sepertinya Bori pun akan dieliminasi oleh P. Dan kita lihat terjadi gocekan indah dari Giz. Spam grand coba dilakukan, ada grand dan boom, satu orang sebenarnya dapat tapi nggak terlalu lama meledaknya. Dan dari slow juga terkena knockdown di sana, langsung aja terjadi chaos 3 lawan 1. Dan kita lihat terjadi, oke, satu orang terkena dari GLM, langsung dimajuin saja. R7 sebenarnya terkena dan tersisa
2 lawan 2 kali ini, 2 1 lawan 2. Kita lihat, oh enggak, ada satu lagi dari SS Kili yang sepertinya berlindung di luang. Kita lihat Kili, akankah dia berhasil mengeluarkan nge-clutch? Kita lihat Kili sebenarnya mencoba maju dan ada yang memang perlu digunakan. Sedang terjadi duel sana, Kili terlalu mencari-cari knockdown, dan kita lihat sebenarnya sayang sekali enggak jadi clutch. HS Warrior berhasil melawan Buya. Oh, bukan, dari Slow Eye, mohon maaf, yang berhasil melawan Buya. Mohon maaf salah untuk ini dia perolehan killnya ya. Dari match 1 sampai 3 itu artinya enggak ada yang Buya berturut-turut. Benar-benar dibagi-bagi ya, dan ini dia hasilnya buat teman-teman, dan kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Bye bye. Fast dying.
behind, cause it's legal just to kill. Shit, yeah, automatic, damn, this to do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I get a bed, baby, can I take you? Get back, get down. Wanna cut the infant, take a time. Have up, have time. Then I'm screaming if I blow you with a bruise. Oke teman-teman, kita balik di match keempat di Bermuda lagi. Dan sebenarnya satu tim nggak masuk ya, nggak tahu kenapa, mungkin udah menyerah atau gimana.
dan kita lihat di sini pesawat sudah bergerak dari arah shipyard menuju ke arah Mars Electric. Dan sepertinya tim yang nggak masuk itu adalah tim tim mana ya? Nah, nanti aja lah urusan timnya. Kita lihat dulu. Dari Tenor 11 menuju ke Mil, Tenor 1 ke Graveyard, tim 78 ke Obse Graveyard. Tenor 6 dan juga tim nomor Tenor 6 dan juga 9 menuju Peak. 6 dan 9 selalu berpasangan gitu. Tenor 4 dan 2 menuju arah Bima Sakti, Tenor 5 ke Clock Tower 10, 3 menuju Mars Electric dan juga Sentosa. Dan mungkin duel akan terjadi di area Obse ya. Dekat-dekat Obse kita lihat di sini langsung ada yang menggunakan kaleng karena bagaimanapun juga mereka harus mencoba meluting cepatnya. Kita lihat Luby dari F-Projector knockdown di sana. Langsung aja mencoba di end dan first blood berhasil didapatkan oleh Dito05 dari tim nomor 8. Bangsol, Eggfire kali ini berhasil didapatkan 2 knockdown lagi-lagi. Satu member dari tim nomor 7 dari knockdown dari F-Project. Tersisa 2 orang lagi yaitu Agen dan juga Phonic yang mencoba untuk move, mereka mencoba mencari lootingan lagi dan Dito berhasil mendapatkan eliminasi atas Rindu. Kita lihat Phonic terspray down di sana, tersisa kurang dari setengah HP-nya, langsung mencoba menahan peluncur dan kita lihat dia, oh nabrak pohon, nabrak pohon. Kita lihat ya, nabrak pohon, sebuah aksi kabur yang gagal dari Phonic. Dan kita lihat komentar dari teman-teman netizen yang budiman. Udah banyak nih komentarnya nih. Minang Chaos Gold dari Gilang Ramadan, thank you. Glory Moss GLM dari Dimas BGKZ. BT Erwin dari Ibo Raihan. BTR performanya masih kurang kalau menurut saya dari tadi. Mereka terlalu safe play. Jadi malah resortnya kurang sih kalau menurut saya. Dan ada juga beberapa tim yang bermain safe play tapi malah gak dapat posisi yang bagus. Cuma Minang Chaos tadi yang main safe play di match kedua dan berhasil melakukan buyah ya. Sisanya itu kurang kalau menurut saya ya. Kan cuma bisa ngeritik. Main jujur aja saya kurang begitu bagus, bahkan kadang cenderung ke arah noob ya. Cuman kalau untuk pengamatan ya, karena kita nyamati tiap hari jadi tahu tim yang safe play-nya bagus atau safe play-nya jelek gitu. Nah, ini dia dari BTR, kita lihat ya aksi dari BTR. Mereka, nah ini ya kesalahan di BTR, biasanya mereka terlalu ngegroup. Harusnya dia ada yang spread 1-3 atau 2-2. Dan kita lihat ini akan kedatangan tamu dari tim dokter. Dan kita lihat aja langsung firing mencoba dilakukan. Oke, berhasil dapat sama satu damage yang masuk. Langsung firing lagi dengan MP5 nya Rip AIM sepertinya tembakan dari Tira. Tira mencoba launch spray down balik. Dan kita lihat di sini langsung dimajuin dan ini dia tiga member dari tim BTR masih di belakang. Ini sebenarnya cukup nge-lag pantesan. Kita lihat Good Boy mencoba spray down. Oke, firing juga dilakukan oleh Good. Iya, Good Boy sebenarnya nge-lag ya. Kita lihat oke, satu orang dari BTR malah terknockdown di sana dan langsung mencoba di end. Kita lihat Tira sepertinya dalam posisi yang kurang bagus dan Theo Mars Real harus terkena terjatuh dan tersisa 2 member lagi dari BTR headshot. Kali ini tersisa Kides saja. Kita lihat Kides tersisa sendirian di sana, langsung aja di spray down. Tersisa sedikit HP dari Kides, mencoba melawan NK arah atas. Kides hanya menenteng shotgun dan juga P90, cukup sulit untuk pertempuran jarak jauh. Dan kita lihat Kides mencoba back off dan BTR reborn eliminasi di posisi ke-11. Cukup disayangkan, seperti yang saya bilang tadi, kalau BTR kurang mainnya pada hari ini ya, BTR Reborn ternyata ada yang nge-lag. Kekit lain ada yang maju mundur, itu artinya nge-lag teman-teman. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kita lihat slow nih bos dari Gung Agung. Oke, kita lanjut saja. Dari Dr. ID Ras masih berada di Sentosa ya. Sementara dari Slow Eye, ini ada Slow Eye, Slow Death, Slow Sun, Slow Sun, dan Slow Motion. Mereka masih berada di Bulls Eye. Dan tim nomor 2 sudah terwipe out. Tim nomor 3 ada Dr. For Life, Dr. IO, Dr. Prison, Dr. Modus yang berada di area Sentosa. Dari tim nomor 4 ada HS Warrior, ada Gilly, Fans, Bori, dan juga Thea. Mereka berada di Katul Istiwa. Dan tim nomor 5 ada Dr. ID Brutal yang berhasil mem-wipe out tim dari PTR Reborn. Di sana ada Grisa, Sora, Alpin, dan juga Ozora. Dari tim nomor 6 kali ini akan berdua dengan tim nomor 9. Kita lihat peak berdarah akan terjadi sini. Gamada ID versus tim nomor 9 yaitu dari EBS Public yang satu orang mencoba flanking sepertinya. Dari Bangsal Fire juga udah bergerak. Kita lanjut saja di sini dari tim EBS, satu orang mencoba flank, cukup bagus aksi flanknya. Jauh ya, flank ini memang harus kayak gini. Kadang kita ngapain dia jauh-jauh gitu, padahal ya namanya flanking memang harus
tidak ketahuan. Kalau flanking ketahuan sih bukan flanking namanya, itu pisah tempat aja. Dan kita lihat sudah ada firing drone oleh tim dari Gama, ada 0-1. Ada car auto aim yang dicoba digunakan oleh ZX-10. Dan buat teman-teman, no skin gun stat itu artinya adalah skin tidak menambah stat, bukan kalian harus melepas semua skin kalian gitu ya. Kayaknya ini ngelepas semua skinnya ini dari EBS Public. Dan kita lihat di sini langsung saja dimajuin oleh tim 09. Oke, ter spray down di sana, 2EC4Lin berhasil masuk arah ayam dari tim EBS Public dari GMP. Satu orang open, kita lihat langsung aja treasure oleh 2EC4Lin. Memang benar-benar 2EC4Lin, tapi ZX-10 harus terkenal di open field sana, cukup kesulitan untuk di revive. Langsung dimajuinnya EBS, dua orang tersebut yang hanya menenteng. Oke, pas mencoba lawan Levin dari tim EBS, ZX-10 harus terknockdown di sana. Dan kita lihat tersisa satu lawan satu, tapi terknockdown. Ini malah sibuk aja ya. Harusnya dia oke. Harusnya tadi dia nggak nge-end. Dia bisa menyelamatkan temannya. Dan dari tim Gamada 01 pun melakukan kesalahan. Dia masih revive padahal lawannya jelas-jelas ada. Harusnya tutup dulu. Kalau tutup dulu tadi masih sempat untuk melawan revive. Dan kita lihat sebenarnya kedatangan tamu dari HS Warrior yang mendengar pertempuran. Kita lihat Gilly langsung, oh Gilly nge-lag, Gilly. Dan ada firing mencoba dilakukan oleh Bo. Satu knockdown berhasil dapat hasil tim dari EBS, Vios. Vios sepertinya akan diselamatkan karena masih ada Guo. Guo mencoba dihancurin, ada Thea yang sepertinya tadi udah dapat knockdown dia, tapi nggak berhasil mengamankan kill ya. Kita lihat ini Vance ngapain, ini Vance juga posisinya dia nge-lag bro. Banyak sekali yang nge-lag pada pertandingan, dan ada tim nomor 11 dan tim nomor 8 yang sudah bertumpuk di sana. Kita lihat bersama-sama. Mana sih? Oke, ini dia tim 11 yang kedatangan tamu dari tim nomor 8. Ada Dito yang mencoba menggocek-gocek di area rumah Sultan. Dan tiga temennya masih berada di rumah kayu. Kita lihat Dito sudah spawn, mencoba mengecek King Landman terlebih dahulu. Kita lihat aksi dari Dito versus everybody. Dan kita lihat dari tim GLM masih mengamankan tempat di atas. Ini dari tim 08 juga belum bergerak. Oke, snipe mencoba dilakukan. Dan kita lihat Mr. Bean yang menggunakan car dan juga MP40. Buat teman-teman yang pakai car, saran saya jangan pakai shotgun 2 barrel untuk pasangannya. Karena untuk duel mid range cukup susah ya. Kecuali kalian memang jago headshot, tidak masalah. Kita lanjut dari F-Project Trisha Phonix sendirian. Ini dia bergerak karena dilakukan oleh tim dari tim 08, Bang Sol, X-Fire sepertinya akan menggunakan Lamborghini untuk menggebrak pertahanan dari tim 08, tim 11. Oke, betul sekali, Munce langsung maju. Ini ngapain turun di sini? Oke, ternyata menjemput aja, kita nggak usah dihajar, kita kabur. Ternyata kabur ya mereka dari tim 08. Sebuah keputusan cukup bijak, karena bagaimanapun kalau kita mau tarung itu kita harus persiapan yang maksimal. Dan kita lihat dari tim 08 ini merasa bahwa persiapannya masih kurang, jadi mereka memutuskan untuk back off terlebih dahulu. Kita lanjut saja dari tim nomor 4 terkena M29 official dari Garena. Dan kita lanjut ini dari live-nya Minang Chaos, Bagus for Danji, kemudian juga ada Gilang Ramadhan ya, lagi-lagi Minang Chaos. Cukup banyak ini fans dari Minang Chaos. Dan kita lanjut saja dari WID Rush, mereka move dari arah keraton, mereka juga belum berduel sama sekali. Slow Eye masih dapat satu kill ya. Dan GLM 10-10 sepertinya mereka mencoba commit ke arah di nomor 8. Dan kita lanjut saja ini Minang Chaos. Ini dia play safe dari Minang Chaos yang cukup terbukti cukup ampuh di match kedua. Dan kita lihat keampuhannya lagi di match ketiga dan keempat ya. Kita lihat mereka masih menunggu zona untuk berotasi. Resortnya juga udah lumayan bagus. Dan dari tim 09 ada EBS Public yang akan mencoba untuk mengamati terlebih dahulu. Pilihan next season berada di mana, ada duel antara tim 11 dan juga tim 08 tapi belum terlalu epic, mythic maupun legend. Jadi kita ada duel antara tim 05 dan tim 04 sudah dimajuin aja dari Dr. Indo Bruta. Firing mencoba dilawan oleh tim dari ECS Public. Kita lihat ada M249 yang mencoba diambil. Dari 04 firing mencoba dilawan oleh Grisa. ECS Gili masih berada di sini. Oh, dua member dari ECS disconnect sepertinya. Bori dan Fun, oke, betul sekali Fun disconnect ya. Terisa Gili dan juga Bori. Gili dengan low HP mencoba berlindung dan jatuh dalam flash cuma satu penonton di duel ini saja. Tapi ECS Warrior harus eliminasi oleh tim 05 dari Dr. ID Brutal. Cukup disayangkan, kuat kill berhasil didapatkan.
Dan kita lihat ini dari Bangsal Eggfire masih stay di area area mana itu, area Riverside. Jadi kita lanjut Minang Chaos, akhirnya mereka harus move dan Zazan sudah kelihatan di tengah-tengah, benar-benar di tengah-tengah. Dan ada tim 03 juga yang baru saja berotasi untuk masuk ke dalam safe zone. Kita lihat siapa yang mendapatkan buya pada match kali ini. Akankah Minang Chaos bisa mengulangi play safe-nya? Atau dia malah terwipe out nanti begitu bertumbuk dengan tim lawannya? Kita langsung aja lihat. Sebenarnya belum ada pergerakan berkala lagi. Ke 8 tim yang tersisa ini masih menahan diri ya. Mereka nggak mau terlalu barbar di awal daripada nanti meninggal. Dan ini dia dari Minang Chaos, akhirnya mereka harus berotasi untuk masuk ke dalam safe zone. Dari tim nomor 11 akan bertemu dengan tim nomor 3. Kita lihat, sudah saling melihat. Kita saksikan, oh tim nomor 11 sebenarnya belum melihat sama sekali ya. Kita lihat bagaimana aksi dari tim nomor 3 ini menggerbek pergerakan dari tim nomor 11. Ini dari GLM TNTN, ya, baru melihat ke belakang. Akhirnya sebenarnya mereka tahu, dan kita saksikan mereka akan secure tempat di area rumah bolong. GLM Pack, oke, dari Gimas BKK, BKKZ. Dan kita lihat ini ada Paten dan teman-temannya, R7TN, Pack, dan juga ada tim nomor 11 di sini dari GLM tadi ya. Dan juga tim nomor 9 dari EBS Public yang sudah tereliminasi satu orang. Jadi saat 8 tim dengan 28 player yang masih hidup, kita saksikan Munce lagi-lagi dari Bangsal Eggfire mencoba untuk menggunakan kaleng. Enggak, ternyata diamankan saja. Itu ngapain kamu summon airdrop di situ, bosku? Enggak bisa diambil. Kita lihat aksi dari mereka, bisa enggak ngambil. Ini mereka mau main panjat pinang. Udahlah, enggak bisa, kabur aja. Akhirnya setelah berdebat cukup lama, mereka memutuskan untuk bubar. Kita lanjut dari EF Project dalam posisi yang cukup-cukup tersakiti oleh zona, karena di depannya ada tim Minang Chaos nih. Dari Minang Chaos sudah mengamankan set ini dia. Typical play safe dari Minang Chaos ya. Mereka maju perlahan-lahan, dapat safe zone, berhenti lagi, maju berhenti lagi. Ini cukup menurut saya kurang begitu efektif, karena kita lihat safe zone-nya berada di situ. Dan mereka cukup jauh lagi dari safe zone. Beruntung tidak ada tim lain di sini. Kalau ada tim yang stay di sini, ini bakal jadi sasaran tembak. Tim yang di sini pasti bakalan berdiam dulu menunggu safe zone berikutnya. Dari F Project kita lihat di sini akhirnya bergerak maju. Cukup sakit safe zone ketiga ya. Dan kita lihat akankah dari Minang Chaos menyadarinya. Ternyata belum ada yang menyadarinya. Dan kita lihat berhasil masuk ke dalam safe zone dan berlindung lagi di belakang batu, batu dan batu. Kita lihat dari tim 11. Oh, ada spray ke arah itu ya, dari 07 ya, tersisa 50 HP lagi. Gruul sudah di spawn dan kita lihat mencoba dihancurin gruulnya, masih aman. Dan langsung melakukan medikasi di sana, Fony. Oke, kita lanjut aja dari 011 versus tim nomor 9. Masih belum bergerak tim nomor 3. Mana ini, dari tim nomor 3 juga baru saja mau mainkan safe zone. Dan kita lihat ada firing yang terjadi tapi tidak tahu ke arah siapa. Dari GLM Tenten, rumah bolong sudah di secure. Kemudian dari Slow Dev, dari Slow AM mengamankan tempat di area rumah L. Dan kita lihat ini dari Dr. For Life dan juga teman-temannya. Tian Lu masih nonton. Adin Love You dari Naila Syafira, Nosha Axelino, Pakir 39397253. Enggak tahu maksudnya apa itu. Bentar teman-teman. Oke, kita lanjut dari Slow Dev di sini mencoba pick up ini. Kalau untuk tanjakan nggak bisa ya dari dulu ya. Ini kita lihat dari Slow Dev sepertinya akan menggunakan kalengnya ya dulu, lebih cepat larinya Kelly daripada pakai pick up untuk tanjakan. Ya, kita dari tim 11 sebenarnya mendekat ke arah tim 9. Mereka ini ya cukup bagus dari GLM. Mereka melihat ke belakang dulu, jangan sampai kena backstep. Dan kita lanjut saja, belum ada pergerakan lagi. 8 tim dengan 28 yang player yang masih hidup cukup rapat. Dan kita lihat Phonic masih hidup di sana. Dan dia akan dikejar oleh tim nomor 1 kali ini dari Slow Eye.
sudah melihat posisi dari Phoenix Slow Eye dan 36 detik menuju next season. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Bentar teman-teman. Bentar ya. Shut down. Ada yang kesadron tadi, aduh mohon maaf. Saya lagi balesin WA dan kita lihat dari dari 09 track round 1 orang berhasil di revive servernya dari EBS Public. Dan kita lihat dari 03 sudah set stay di area rumah perpustakaan dan ada kalian yang mendekat dari 08 menuju ke arah rumah beton rumah sabun tapi cuma dilewati aja. Kita lihat dari Minang Chaos sudah stay juga di sini belum dapat kill dari Minang Chaos dan kita lihat mereka menutup semua pintu masuk play defense yang dilawan oleh tim dari Minang Chaos dan Nando dari bangsa Eggfire akan mencoba maju di sana. Ada Fire di lapangan, Nando berada tengah-tengah kerumunan dan kita lihat mulai terjadi tembak menembak. Dito berhasil mengkronkron Slow Shang sebenarnya dari tim 03 tersakiti oleh Sebzon pasti bisa dapat obstacle. Kita lihat ini bakalan keunggulan bakalan dialami oleh tim Minang Chaos ya. Dan kita lihat Moon J08 terkronkron di sana langsung aja dikirim jadi spectator. Cukup seru pertandingan hari ini. Nando menggunakan SPD-nya dan kita lihat sini dari Dr. Brutal berhasil di revive langsung aja Slow Eye tereliminasi oleh Sora di sana dan langsung dikirim jadi ke lobby 6 tim dengan 22 player yang masih itu. Dr. ID Rush mencoba maju dengan inhalernya ke arah tim 05 di spray down di sana mencoba untuk berlindung. Kali ini Minang Chaos berhasil dapat 1 kill atas DR Modus. CLM Tenten baru saja memenangkan 1 kill. Kita lihat langsung aja dimajuin firing mencoba dilakukan dan ada R7N yang mencoba untuk berlindung dari rumah ayam langsung aja maju di sana. Onten jumpsuit dilakukan tapi gagal dan kita lihat masih mencoba onten pupak gul dilakukan ke belakang cukup bagus juga dan ada di bawah sana jumpsuit coba dilakukan lawannya ternyata berhasil menghindar. Kita lihat dari CLM tersisa 3 orang 2 orang dan EBS Public berhasil dieliminasi tapi kita lihat R7N juga tereliminasi tersisa Paten sendirian saja dan Dr. Volnet dan Minang Chaos. Kali ini kita lihat langsung mencoba nge-end dan berhasil dapat 4 kill berhasil dapat oleh tim dari Minang Chaos. Seperti yang saya bilang tadi yang play safe cukup berhasil cuma Minang Chaos ya. Dan ini tersisa 3 tim dengan 6 player yang masih hidup. Berarti tim Minang Chaos tinggal duel dengan 1-1 ya. Kita lihat langsung di firing aja CLM Tenten juga tereliminasi tersisa 1 orang yaitu Nando yang di duelin. Kita lihat Nando ternyata mencoba untuk menggocek berhasil menggocek dan dia memilih Limka ternyata enggak dan Buya berhasil dapat oleh tim dari Minang Chaos. Congratulations. Dan inilah dia hasilnya. Dan inilah dia hasilnya. Dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oh, 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 oh
hours behind, cause it's legal just to kill. Shit, yeah, automatic, damn, this to do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I get a bed, baby, can I take you? Get back, get down. Pour a cup of different things in hand. High up, high five. Then I'm screaming if I blow you with a bomb. Ah, sift, that's the young bad girls, do it well.
Abal lagi di match. Loh, 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 loh. Di match terakhir ya. Dan ke Purgatory, dan kita lihat pesawatnya sudah bergerak dari arah Mothos Skylot menuju ke arah Central. Nah, kita dari 07 turun ke arah Mothos, 08 menuju ke pinggiran danau, 06 menuju ke Skylot, 04 menuju ke Field, 03 dan juga nomor 09 sebenarnya menuju ke Seven House, 01 menuju ke Seven House juga atau Marble sepertinya, dan dari 05 akan ke arah Golf Course, tim nomor 10 menuju ke Golf Course. Dan kita lihat sudah ada duel di area tim nomor 2. Kita lihat dan first blood berhasil dilakukan oleh F Project Rindu atas Gamada 01. Dan kita lihat Rindu first blood ya dengan damage 425, berarti langsung di end. Dan kita lihat IUO yang tereliminasi tadi, dan dari tim nomor 6 Gamada masih mengamankan area rumah kuning ya, rumah kuning ya, rumah ini harusnya tampaknya kuning soalnya. Dan ya betul, rumah kuning di area Skylot. Dan kita lihat dari ABS lagi-lagi mendapatkan knockdown atas Pain. Oh, sayang sekali Gamada 01 tereliminasi. Di mana tadi? Oh, ternyata playernya beda tempat, bro. Dan kita lihat Gamada tadi GLM yang tereliminasi, mohon maaf. Dan kita lihat langsung aja Trisa 9 tim lagi dengan 35 player yang masih hidup. Dari Slow Eye masih memainkan area Marble Works. Kemudian dari F Project Maman karya Skylord dan sekitarnya. Kemudian dari tim HS Warrior ke arah Field, tim nomor 5 ini ke arah rumah Tayo di antara Glove Course dan juga Marvel Work. Dan dari GLM Tenten masih di Skylord. Dari Dr. ID mereka masih berada di Mothos. Kemudian dari Bangsal X-Fire mereka berada di area pinggiran danau Mothos. ABS Public berada di area Brasilia. Dan kemudian dari Minang Chaos mereka berada di area Mount Villa. X 10 tim ya, dan lihat lagi dari tim GLM harus dilawan satu membernya. Duh, satu lagi tersisa yaitu P yang sepertinya kabur ke arah rumah Tayo supaya menghindari eliminasi. Dan kita lanjut saja, sebenarnya P akan selamat saja dari GLM Tenten tadi. Kemudian di Bangsal Fire masih looting di pinggiran danau Mothos, mereka akan mencegah rute kabur dari tim yang berada di tengah-tengah Mothos tadi. Dan Minang Chaos kembali lagi menggunakan play safe-nya untuk mengamankan placement. Play safe itu cukup enak juga asalkan kalian benar-benar konsisten tuh, tidak tusun. Mau play safe tusun udah selesai, karena inti dari play safe adalah konsistensi dari konsistensi dari point placement ya, bukan dari kill. Tim yang main kill biasanya akan kepleset sekali itu tusun gitu, dan play safe ini akan menutupnya gitu. Jadi kalau kalian tiba-tiba baru play safe juga nggak bisa, harus pakai satu gaya saja. Dan itu pun harus konsisten. Kita lihat dua tim dari tim nomor 5 sudah dieliminasi oleh tim dari Slow Eye. Dr. Brutal kali ini dapat satu knockdown, tapi langsung dimajuin fire yang muncul oleh Dr. Sora. Kita lihat Dr. Sora, tersisa Dr. Sora dan Grisa dengan VSS River bulletnya cukup-cukup sakit. Tapi dia ada M14 juga, full advanced attachment ya. Dan kita lihat Sora pun juga di knockdown dan langsung dieliminasi. Dari itu sisa satu orang di firing saja di sana. Tidak grinder lagi. Dan sepertinya Grisa mencoba menggunakan zipline dan naik ke atas Mothos. Di situ ada tim dari Minang Chaos, bahaya. Tapi dari tim Minang Chaos juga sudah move, jadi nggak terlalu berbahaya buat tim dari Minang Chaos. Dan kita lihat sepertinya mereka masih melawan. Oke, Grisa kelihatan di sana, nggak jadi Grisa nggak kelihatan. Grisa memilih untuk bertahan hidup lagi. Dari Slow Eye mencoba mengejar Grisa, udah nggak ketahuan lagi posisinya. F Project berhasil melawan 3 kill atas tim dari GLM. Dan kita lihat komentar dari teman-teman netizen yang Budiman. Bang, pek ganteng kayak gue di Mas PG Gazet. Oke. Terserah. Kita lihat dari F Project sebenarnya belum mencoba berotasi. Save zone sudah mulai kelihatan. Dan save zone-nya cukup-cukup seru. Ini bakalan ada keputusan yang bingung, membingungkan nanti di late game ya. Mau ke kanan apa ke kiri. Biasanya seperti itu. Dan kita lihat di sini ada Nando yang mencoba mengintip-intip. Dan sebentar teman-teman, saya mau cek WA dulu karena setelah ini saya masih ada jadwal live lagi ya. Sebentar. Oke,
Oke, kita lanjut ya ke pertandingannya. Mohon maaf nanti banyak diamnya karena ada beberapa kasus yang harus saya selesaikan. Dari F Project sebenarnya kan mau dari arah 4G, kita lihat di sini sementara dari nomor 1 slow AI masih berada di area golf course. Dan kita lihat dari Minang KLC ini tersisa MKSL 05. Sementara dari ABS Public di sini akan mencoba untuk berlanjut lagi. Kita lihat belum ada duel ini yang saya cukup kesal ya, kalau ada turnamen di turnamen. Saya kesalnya ke playernya bukan ke panitianya sih. Ada turnamen. Mapnya udah 5 map, map terakhir Purgatory. Timnya cuma 10, 11. Jadi gini, enggak ada perang. Jadi bingung mau ngomong apa lagi ya. Karena ya kalian tahu sendiri kan kalau di turnamen seperti ini dengan posisi di Purgatory, map terakhir itu udah banyak yang menyerah, udah tusun, mereka udah kabur aja lah, ngapain lanjut gitu. Dan akhirnya ya kayak gini. Ini yang saya gak suka ini. Tapi untuk Dr. ID sih oke-oke aja. Dari kemarin dia ngadain turnamen full terus. Dan ini apa, on time gitu. Jadi dan gak banyak member yang protes gitu. Dan kita lihat ini belum ada yang bergerak lagi. Nah ini dia. Malah-malah adu balap kayak GTA. Kita bacakan komentar aja dari teman-teman netizen yang kutipan. Komentarnya nggak ada lagi ya kayaknya, kita lihat. Oke, ada komentarnya, cuma 15 player yang menonton. Dan kita lihat dari tim Slow Eye sepertinya mencoba one firing, dan kita lihat Minang Chaos satu orang sudah terknockdown di sana, akankah berhasil diselamatkan? Ternyata satu orang sudah meninggal dari tim Minang Chaos. Di sini ada MKS Torgold dan ditinggal bro, dan ini bisa fall to death kalau terlalu maju ya. Dan kita lihat dari IPS Public terknockdown satu orang, mereka berdua dengan tim 07 dari dokter apa namanya, dokter ID Rasdian. Kita lihat satu orang sudah terknockdown dari ABS langsung aja. Oh, tutup glow yang cukup terlambat, dan kita lihat langsung aja dimajuin. Ada kaleng yang mendekat dari tim nomor 2. Kita lihat dari tim nomor 2, dari tim nomor 2 pun langsung melakukan tabrak gaming saja. Kita lihat satu persatu orang mulai terknockdown, slow death terkontrol oleh Torkut, langsung aja ditabrak lagi. Fire mencoba lawan dari dokter ID, tersisa satu orang lagi yaitu Priest tersisa low HP di sana. Langsung aja gocekan dari Priest, dan dokter ID berhasil dieliminasi oleh tamu dari F Project. Dan ABS Public berhasil dieliminasi juga oleh F Project. Bro, 8 kill cuy. 8 kill gak sih? Enggak. Dan shutdown atas ABS Public berhasil dapatkan oleh tim dari F Project. Kita lanjut ya. Dari nomor 7 ini dari Slow Eye, kemudian ada juga mereka masih mengejar member dari tim Minang Chaos yang bersembunyi di rumah Tayo. Kemudian kita lihat dari GLM Tenten harus tersakiti oleh Sefzon. Sementara Dr. Brutal juga terisa Grisa sendirian. Grisa Yeager. Ngomong-ngomong Attack on Titan belum terbit ya. Kemudian dari kita lanjut aja, Trisha Tujit dengan Rupai yang masih hidup, Sefzon sudah mulai mengkutip lagi. Dan kita lihat ada firing mencoba dilakukan di sana, dan satu juga mendapatkan atas tim dari Minang Chaos. Dan sepertinya dari tim Minang Chaos juga belum tereliminasi. Oke, sebentar teman-teman, saya mau colokkan ini dulu. Nah, kita lihat sini dari Bang Sul. Oke, masih mencoba untuk ngaman-ngamankan diri terlebih dahulu ya. Oke, lanjut kemana nih? Bingung aku karena oke, dari Slow Eye di sini, Slow Eye bos. Oke, kita lanjut ke tim dari tim nomor 6. Belum ada pergerakan cukup signifikan dari teman-teman semua. Dan kita lihat Fonic mencoba untuk maju di sana. Bingung mau ngomongin apa karena nggak ada duel bro. Inilah kesulitan kita nge-cast di Brazil ya. Sabar main ngopi dulu sampai nunggu yang
yang BO kami blacklist dari dokter ID. Okay. Thank you bos. Jadi gini, saya sih nggak masalah sih, cuman bosen gitu loh kan. Kasihan dari panitia ini turnamen gratis loh, udah gratis WO pula. Dan Minangkabau sterilisasi ya. Tertabrak sepertinya. Ini turnamen udah gratis. Full price-nya ada gitu. Syaratnya juga cuman polo-polo gitu kan mungkin kan. Enggak terlalu susah, enggak bayar juga. Masih enggak WO. Udahlah, buktikan kalian bisa main. Buktikan kalian bisa main sampai selesai gitu loh. Kalau mau WO gitu mending enggak usah ikut. Kasihan udah follow banyak. Mereka lari dari HS Warrior tereliminasi satu orang. Mereka berhasil menambahkan satu killnya tapi lawannya siapa belum ketahuan. Oke, HS Warrior sebenarnya masih stay juga di sini. Lawannya belum tahu. Ternyata memang enggak ada lawannya. Jadi gini, lanjut aja cerita tadi ya sambil kita nunggu siapa yang menang. Dari F Project udah dapat 10 kill. Jadi udah ada tour nih gratis. Kalian daftar kan. Berharap masuk final. Udah masuk final, udah di live. Panitia nih bayar saya enggak murah loh. Udah bayar gitu kan. Terus tiba-tiba pas match 4 satu tim mundur, match 5 satu tim lagi mundur kan. Oke, ada Tabrak Gaming di sana dilakukan ke arah tim nomor berapa? Sudah ada fine dilakukan dari tim nomor 1. Yeah, Project mencoba mencoba atas tim dari Slow Eye, tapi teman-temannya langsung melakukan backup. Kita lihat ternyata dari tim 4 pun join the fight, dicuri killnya oleh tim dari ECS Project. Dan kita ECS Public ya. Kita lihat dari ECS Warrior ternyata mencoba melakukan firing di sana, berhasil kah? Ternyata dari tim 1 juga sedang duel Slow Project. Slow Eye berhasil men-shutdown tim dari F Project. Kita lihat 9 kill berhasil diaman oleh Slow Eye. 5 tim tersisa dengan 12 player yang masih hidup. Dan kita lihat ini tersisa masih ada duel antara tenor 1 dan juga tenor 4. Cukup seru kalau kita lihat firing mencoba dilawan oleh fans ke arah gua. Gua-nya hancur, orangnya pun sudah menghilang. Oke, ada yang sudah menggunakan Barreta. Kita lihat siapa yang pakai Barreta nih. Cukup seru nih, saya melihat Barreta. Kembali ke Okar ternyata. Soalnya kemarin saya lihat ada Aura Ical X Aura sih. Itu dia pakai double Barreta, ngeri. Damage-nya mengerikan. Dan kita dari tim 4 langsung summon airdrop saja. Dari Slow Eye juga muncul satu back off. Ternyata kaleng yang dipakai dari Pencil Expire masih berada di area Mothos dan sekitarnya. Ini jauh yo. Dan ternyata zona ke arah tim 4 dan tim 11 langsung flank ke arah kiri. Cukup bijak keputusan dari tim 1. Dan kita lihat tersisa 5 tim dengan 12 player yang masih hidup. Kita lihat dari JLM Tenten dan jadi balik lagi ke turnamen. Jadi kan kalian kan jarang main gitu kan. Final di atmosfernya lumayan dapat gitu. Tiba-tiba 3 match too soon kalian enggak ikut lagi. 3 match too soon enggak ikut lagi. Itu kan mental juara kalian tuh kurang. Kalau teman saya yang pernah masuk final grup FFVM sih enggak nyampe ke play in gitu. Mereka mau tusun 2-3 match itu malah sekalian barbar di match 4-5 gitu. Kalau mereka mau main 10, misal mainnya 5 match, 3 match itu sudah. Match 4-5 nggak ada kemungkinan masuk peringkat, hajar aja. Bahkan turun tempat rame gitu, biar apa? Biar melatih skill mereka gitu. Ini udah tusun udah nggak ikut lagi. Ya, kita lihat dari Slow Eye akan berhadapan dengan tim nomor 5. Sebenarnya dari tim nomor 5 sudah ketahuan, masih diintip-intip saja. Ini sudah stay menggunakan shotgunnya. Dan kita lihat ini no skin gun start, jadi bakalan mengerti spawn granat. Dan kita lihat ternyata granatnya langsung aja di end. Dr. ID Brutal berhasil di eliminasi. Dan kelihatan satu player dari tim nomor 8 mendengar pohon tempurannya dan mereka memutuskan untuk ngapain tuh. Dari tim nomor 8 kita lihat ya, di sini mereka mengambil airdrop, ada M79, ambil bro, ambil, tuker Thompson tuh, ngapain pakai Thompson, tuker bro, gak ada yang mau ngambil nih, kamu aja, dan kita lihat dari tim nomor 1 menabrak satu orang yang sepertinya lupa mengeluarkan dualnya, Dito langsung dieliminasi, dan kita lihat dari tim nomor 1 menggunakan M79, satu orang terknockdown, slow sun di sana tersisa, slow motion, M79 juga kena ke arah dia. Dan tersisa sang sendirian yang memutuskan untuk back off. Kita lihat sang menggunakan K18 atau apa itu untuk mencegah USP itu, untuk mencegah untuk men-trigger pancinya ya, supaya pancinya masuk gitu. Dan kita lihat nih ada Nando dari Bangsal Fire mencoba mengintip ke arah tim 1 yang sebenarnya udah kabur dari JLM Tenten, berhasil mendapatkan placement di posisi keempat minimal, dan mereka sudah
tanpa kill ya. Ini kalau tinggal satu mau ngendok ya nggak masalah. Kalau saya tinggal sendiri ngapain jalan ngendok saja. Dan kita lihat lawannya, ini ada tim nomor 8. Dan kita tersisa 4 tim dengan 8 player yang masih hidup. Dan kita lihat ada firing dilakukan ke arah tim nomor 1 sepertinya. Tersisa sendirian saja itu Sang, berhasil berlindung, mencoba snipe, tapi nggak berhasil. Oke, kelihatan tuh padahal nggak di snipe ya. Satu orang tadi kelihatan dari tim 08, firing mencoba lawan kalah Sang. Tersisa 143 HP, ternyata adalah VSS Reaper Bullet. Cukup menyulitkan ya, kalau kita, kalau teman saya bilang, kalau kita nup pakai VSS saja. Ya, betul. Kemarin saya main sama anak XTG yang dia bilang, Bang, Mas mau dapat kill banyak, ah, pakai ini pakai. Saya pakai SPD. Jadi tiap mereka duel tuh, saya cuma nembak satu peluru, lawannya tutup duel, lawannya kenok. Teman-teman saya yang sekarat kan, saya yang kenokin pakai VSS 1000 dengan 888 tadi. Ya, oke, kita lanjut 4 tim tersisa dengan 8 player yang masih hidup. Dari tim nomor 4. Ini HS Barrier, Kar masih cukup favorit, M14, Kar, SPD, SKS, AK yang agak kurang. Tapi ya udah mulai naik, tapi nggak tahu kalau skin gun enak nggak AK. Kemudian ada satu lagi yaitu XM8 udah mulai ditinggalkan ya kalau kita lihat. Orang lebih suka pakai M14, PSS, SPD, kemudian Panzi. Kita slow air terlalu oleh Mr. Bean. Dan kita lihat mereka mencoba maju dari bangsa Salek Fire dengan 3 playernya, 7 tim, 3 player dengan 3 tim dengan 7 player. Dan kita lihat HS Fun mencoba maju dari tim ECS dan Nando dari bangsa Fire. Oh, seperti dari GLM tersisa Pek sendirian saja. Pek belum dapat kill. Ini Pek mau nggak mau harus mendapatkan poin tambahan ya, kalau dia mau survive lagi. Kita lihat satu orang kelihatan di firing cukup telat, dan kita lihat Pek sebenarnya cukup jauh dari safe zone. Satu hit masuk dengan SPD-nya, dan kita lihat SPD agak dikurangi ya rate of fire-nya. Yang di HS Warrior masih berada di area tengah-tengah safe zone, cukup enak ini. Mereka akan berduel dengan tim nomor 8 dari Bangsal X Fire. Kita lihat, dan ini ada lagi Instagram masuk. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat Pek mencoba pukul, tapi terlalu lambat. Pek tershutdown saja. Jadi ada tim yang nanya dari Bang, kenapa teman saya tereliminasi tiba-tiba. Saya juga nggak tahu, soalnya dulu pernah. Oke, M79 juga Labori, itu lebih parah ya elimnya tuh. Oke, damage-nya kecil bro, berarti lamanya saya sempat. Dan jelas goal-nya akan dihancurkan. Tersisa 2 tim lagi, 3 lawan 3 terjadi di sini. Kita lihat siapa yang berbuya pada match kali ini. Dari Moon Jeter knockdown dengan granat. Kita lihat akankah Moon Jeter berhasil di revive. Posisi dari tim nomor 3 lebih diunggulkan, tim nomor 4 lebih diunggulkan. Oke, ada granat juga ke arah Boris. Boris berhasil back off dengan 13 damage saja masuk, dan Nando cukup sekarat di sana. Kita lihat ada crossbow yang coba digunakan, dan Nando tereliminasi. Tersisa satu orang lagi, Mr. Bean dimajuin saja, VSS di tentengnya, mencoba one spray down dan jumpsuit dilakukan, dan Mr. Bean tereliminasi. ECS berhasil melawan Buya di match terakhir, dan ini dia hasilnya sebentar lagi. Dan ini statsnya ya. Udah salah kirim gak saya tadi? Oh enggak. Dan buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu gratis. Gak ada yang bayar memang. Dan inilah dia hasilnya. Setelah lagi akan saya umumkan ya. Kita jeda sebentar. Bye bye. Yeah.
Oke teman-teman, inilah hasil dari pertandingan pada malam hari ini. HS Warrior di posisi pertama dengan 126 tim. CLM 10-10 tusun di match terakhir tadi sehingga menyerahkan posisinya harus diambil HS dengan 120 poin. Dan Minang Chaos Group berhasil menempati posisi ketiga dengan 89 poin. Dan itu saja hasil pertandingan pada malam hari ini. Saya mau pamit terlebih dahulu, sampai jumpa, bye bye. Jangan lupa untuk subscribe Gamelans, itu adalah musik yang kami pakai hari ini dan itu sudah izin dari orangnya ya. Kalau kalian nggak tahu siapa itu Gamelans, itu adalah si Balance dari Jogja Hip Hop Foundation dan saya sudah dapat izin untuk menggunakan musiknya. Bye bye. Die.